Universitas Musamus Merauke. Saya Urbanus akan menyampaikan bahwa sejumlah dosen Universitas Musamus Merauke dilaporkan pencemaran nama baik oleh keluarga Rektor Universitas Musamus. Hari ini tanggal 16 Oktober, sejumlah dosen mendatangi Polres Merauke dengan laporan pencemaran nama baik. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa kami melaporkan data sesuai dengan fakta yang ada dan kami memiliki sejumlah data yang sudah berjalan selama ini. Saya bersama teman-teman dosen tetap komit atas apa yang kami lakukan, sehingga kami tidak pernah membenci siapapun dia, siapapun kelompok kami tidak pernah membenci. Saya sebagai anak asli Marin yang kerja di Universitas Musamus, saya salut terhadap teman-teman yang bersuara, teman-teman datang, tetapi teman-teman dosen, saya salut tentang mereka menyampaikan kebenaran fakta seperti apa. Secara manusia kami tidak pernah membenci siapapun saudara kami, tetapi yang kami berbicara tentang manajemen Universitas Musamus yang mungkin saat ini sudah salah langkah atau kekeliruan yang terjadi, sehingga kami berbicara untuk meluruskan, untuk mengantarkan Universitas Musamus Merauke ini ke depan. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia selatan Papua Merauke dengan harapan teman-teman dosen ini bersuara atas kebenaran fakta yang terjadi. Sehingga saya berharap kepada masyarakat Merauke maupun mahasiswa-mahasiswi yang pernah memiliki sejumlah dosen yang dilaporkan di Polres Merauke, kalau merasa Anda punya dosen yang pernah menghasilkan dan membina Anda, Anda melihat dosen-dosen Anda dilaporkan ke Polres Merauke, dan mari kita berpikir tentang solusi dan kita mengantarkan persoalan ini secara baik-baik untuk ke depan Universitas Musamus dan sumber daya selatan ini menjadi baik. Saya sebagai anak asli Marin, saya peduli tentang fakta kebenaran yang dilakukan oleh teman-teman dosen, sehingga saya tidak pernah akan diam, saya tidak akan pernah cuma lihat, tetapi saya mendengarkan, melihat, dan bersama-sama dengan teman-teman dosen bersuara atas kebenaran sumber daya manusia selatan Papua khusus Merauke sesuai dengan komitmen tokoh pemikir cikal bakalnya. Universitas ini dibangun sejak Sekolah Tinggi Teknologi Merauke sampai dengan Universitas Musamus Merauke, komitmen awal seorang tokoh pendiri selatan Papua, Bapak Johannes Lumagepsi. Saya komit terhadap apa yang dibangun, dipikirkan sejak awal, sehingga perjuangan ini kami tidak pernah membenci siapapun dia, tetapi kami berbicara tentang kekeliruan yang dilakukan manajemen Universitas Musamus, dan kami maksud baik untuk manajemen Universitas Musamus ke depan berjalan dengan sumber daya yang kita sama-sama persiapkan. Demikian laporan singkat, kesaksian singkat dari saya, Urbanus.